Ini ya ni. Ha. Lupa. Dek sini dek kepiting dek. Jangan dicolok. Apa sih yang? Kasihan. Ya. Tuh lucu gak? Kalau Umi takut sama kepiting. Oh iya. Trauma dek. Trauma. Beda nyari kita lagi dong. Ini mi. Berantem dia sama ikan. Ikan sembunyi takut ikan tuh. Berantem dia sama kepiting. Kepitingnya berusaha ini sembunyi di pasir. Dia mau tenggelam diri ke pasir. Wah. Itu kak, lihat tuh. Kak, awas ikan. Kasihan. Mau dikasih dari kepiting. Sini lihat dek. Ada sini. Dek sini lihat nih. Ade takut jadi tak berani buka. Sini ikan. Takut. Ini ikan. Lihat nih ikan. Nih ikan. Ambil kepiting lagi dia. Salah, banyak petang. Ayo mi. Udah dulu itu teman-teman. Aku mencari ketamannya. Udah dulu. Tapi ini udah siang. Udah siang kepitingnya. Ini kak, apa lari? Tadi sudah siang teman-teman. Tadi sudah cari terang, dapatnya segini. Dadah. Hour later. Wah, gede-gede amat. Hai. Oh, jadi tadi kan teman-teman ini di Tayung Penam nggak dapet kepitingnya. Jadi beli di pasar ya kak. Jadi beli di pasar ya kak. Iya. Oh, masih hidup ini. Nanti direbus. Kasihan Tuan Krab direbus. Mau coba? Kasihan Tuan. Masih hidup. Tapi kenapa enggak berkurang, Bin? Enggak tahu lah. Awas kena capitnya nanti. Nanti kita masak, teman-teman. Kita langsung makan nih, sudah. Soalnya tadi di Tempe 6 enggak dapatnya yang kecil-kecil, jadi kita beli di pasar. Ayo, kita masak. Kepitingnya sudah masak. Tuan Krab, teman-teman. Wah, Tuan Krab. Tadi masih hidup, sekarang udah dimasak. Direbus. Sakila suka banget makan kepiting. Mana coba kak? Bisa nggak cara bukanya gimana? Capit. Mana kak, coba kak, bukanya gimana kak, ajarin Kera kak. Bisa enggak? Kakak. Aman. Ayo.
Nah, gitu. Minum air, nyaman. Enak gak? Jangan lupa subscribe channel YouTube Elsa Kidiari. Ya. Jangan lupa klik loncengnya ya teman-teman. Terus komen yang baik-baik. Ya. Dah.